Allah karuniakan kepada kita Islam, Allah karuniakan kepada kita nikmat sehat dan sempat kita memiliki kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik seperti ini. Dan Allah karuniakan kepada kita kesempatan waktu yang luang, meskipun kita sibuk dengan kesibukan-kesibukan kita, tapi Allah masih berikan kepada kita kemampuan untuk meluangkan waktu. Karena orang ngaji itu bukan berarti orang yang nganggur, tapi orang ngaji itu adalah orang yang sengaja meluangkan dari sekian kesibukannya untuk belajar agama. Karena dengan belajar agama itu, seseorang akan mendapat bimbingan dari Allah dan Rasulnya, mendapatkan bimbingan dari agamanya, dan dia betul-betul mencoba untuk menambah khazanah pengetahuannya dalam rangka untuk diamalkan, sehingga bekal-bekal dia untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghadap Allah, insya Allah diusahakan dengan sebaik-baiknya.